Yo, hey guys, welcome with me Leo. Oke, jadi kali ini kita akan membahas lagi item yang baru aja di revamp ya. Sebenarnya item ini tuh cocok nggak cocok ya di Clouder. Item apa tuh bang? Jadi kalian pasti udah tahu guys. Kemarin juga dipakai oleh pro player ya di MPL Kabuki guys. Aura Kabuki. Dia pakai Hexcloud guys ya. Bagus ini Hexcloud ke Clouder emang cocok guys. Hexcloud ini kan aktif untuk basic attack ya. Ulti Cloud itu dihitung sebagai basic attack guys. Hexcloud yang sebelumnya itu juga kadang saya pakai ketika lawannya itu kayak Beleric. Nah itu kan nyebelin banget guys. Kalian tuh ngehit Beleric kan kepantul-pantul damage-nya. Nah kalian pakai ini tuh agak membantu gitu. Cuma untuk sekarang ya, Hexcloud itu di revamp sama Moonton, dimana dia mempunyai critical chance sama attack speed guys sekarang di atribut utamanya. Kalian lihat tuh 20% attack speed sama 20% critical chance. Nah, di mana ketika kalian main Clouder terus ada golden staff campur Hexcloud, otomatis critical chance-nya itu berubah menjadi attack speed ya. Nah, untuk atribut unik itu plus 25% life steal, sama sih dengan yang sebelumnya ya, Hexcloud sebelumnya. Cuma yang berbeda sekarang di pasif unik yang frenzy ini, guys. Yang di bawah ini tuh. Serangan critical memberikan 20% attack speed selama 2 detik. Ingat guys, serangan critical ya. Jadi menurut saya ini nggak masuk ke Clouder ya. Kalau Clouder pakai golden staff nggak bakal aktif guys. Jadi itu yang saya bilang tadi guys, Hexcloud ini cocok nggak cocok di Clouder. Cocoknya itu ya dia ada attack speed sekarang, atribut utamanya guys, yang di atas ini kan 20% attack speed plus 20% critical chance, yang dimana itu diubah menjadi attack speed juga 40% lah. Cuman yang bawah ini nggak masuk guys, yang pasif uniknya nggak masuk ke Clouder. Yang pakai golden staff ya, beda cerita. Ketika kalian main critical kayak gini tuh ya, itu bakal masuk karena kalian nggak main golden kan. Nah kayak gitu guys, kesimpulannya Hexcloud ini ya agak kurang ke Clouder guys, agak kurang ya, karena pasif uniknya ini tuh nggak bakal keluar ke Clouder yang pakai golden ya. Oke, jadi kali ini kita akan solo barbar lagi ya. Kita bakal lawan Angela, Beatrix, Xborg, Lunox ya. Sama siapa kali lagi? Junglernya belum tahu ya. Ada ini saya pakai sprint aja karena lawannya ada Angela ya. Bikin yang males guys kalau Angela tuh. Yang slownya guys ya. Ini kita pakai skin apa ya? Skin apa kita guys? Oh ini guys, skin blessing ya. Udah lama guys, saya nggak pakai skin ini. Ya, skin blessing aja guys. Gila guys. Udah lama saya nggak pakai skin ini ya. Ini salah satu skin favorit saya dulu ya. Karena efeknya keren sih skin ini. Terus bisa dibeli juga guys di shop. Ya, skin lain kan itu limited guys ya. Jadi kalian kalau cari skin yang bagus ya yang worth it ini sih. Jadi kalau kalian ada diamond langsung beli aja guys skin ini tuh. Nggak punya diamond? Top up dulu cuy. Kalian masih bingung untuk top upnya mana? Ini dia guys, codeshop.com. Nah, buat kalian yang pengen top up Diamond Mobile Legends, langsung saja ke codeshop.com ini ya. Codeshop ini transaksinya mudah, aman, cepat, dan juga udah dipercaya oleh banyak publisher secara global, guys. Nah, guys, selain promo pakai kode buat top up di bulan Agustus ini, buat kalian yang punya teman mabar dan ada yang belum pernah top up di Codeshop, pas banget. Kalian bisa ajak teman mabar kalian pakai link referral kalian loh. Caranya gimana bang? Caranya gampang banget guys. Kalian masuk dulu di websitenya codeshop.com. Setelah itu kalian pencet 3 titik kiri di atas ini ya. Nah bakalan muncul menu seperti ini, daftar sama masuk ya. Kalau kalian belum punya akun, kalian daftar dulu. Caranya gampang banget guys. Bisa pakai nomor HP, terus bisa pakai email juga cuy. Karena ini saya punya akun, kita bakalan masuk ya. Nah sini saya masuknya lewat email guys. Setelah itu kita pencet masuk guys. Nah, kita pencet lagi titik 3 di atas. Sini guys, kita pencet lagi. Nah, itu bakal muncul menu undang teman guys ya. Menu undang teman. Nah, bakalan muncul kode link referral seperti ini guys. Nah, kalian salin dulu guys ya. Setelah itu kalian bagikan ke teman mabar kalian. Nah, buat mereka yang berhasil daftar melalui link tersebut dan berhasil bertransaksi di Codeshop untuk pertama kali, nanti kalian bakalan dapat kode promo buat top up kalian jadi lebih hemat guys ya. Buat yang mau tambah untung lagi, kalian bisa ajak teman kalian, terus kalian komen di event postingan yang ini ya.
kodeshop.id official. Nanti saya kasih link di deskripsi dan pin komentar. Kalian cek aja sekarang. Nah, setelah itu kalian bakalan berkesempatan mendapatkan kode cash voucher loh. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung gaskan cuy. Mantap. Oke guys, kita masukin gamenya. Jadi kita lawan Beatrix ini guys. Ini kita bisa bikin armor. Stealth Plates aja guys ya buat lawan Beatrix. Agak mahal sih ini Stealth Plates guys sekarang. Wah, ngelamun sih cuy. Lupa jual lagi sepatunya. Nah, gak apa-apa lah guys. Gak usah bikin armor lah kita guys. Langsung DS aja cuy. Kalau kalian mau DS langsung, usahain main aman ya. Jangan terlalu adu sama dia guys. Kita rasit aja cuy. Main-main kayak gini guys. Emas sangat ya. Berharga. Berlian lebih berharga. Tidak ada yang bisa aku berikan padamu. Kita coba curi, cuy. Kita coba curi. Mana uangnya? Dexter, apa kamu bertambah gemuk belakangan ya, ini? Hati-hati kawan. Dexter selalu siap jika uangmu juga siap. Aduh, explode ya atas. Ayo berkenalan dengan temanku Dexter. Ini Beatrix-nya main itu ya, roket ya. Ini kita bisa agresif guys lawan dia. Udah pakai roket. Ini kita bisa gocek gitu. Udah pakai Bredit. Jangan. Ada kabar bahwa rekanku adalah seorang gadis yang cantik. Udah pakai roket sniper. Nah itu kalian bisa ngebar-barin dia guys. Pets numpang stack bro. Eits, yang kena bro. Eits, santai kawan. Woi, buset. Langsung di all in kita guys. Oke guys, apa dulu? Kagak jadi cuy. Eh, dia bikin ini loh. Wah, niat banget guys bikin Dreadnought cuy. Wah, sampai segitunya guys dia bikin Dreadnought loh. Rada susah nih saya nge-kill dia. Nice. Mana uangnya? Dia aja nggak bikin armornya guys. Boleh, boleh, boleh ya, Matrix. Spek item kayak gitu. Oh, di mid ya guys. Kita ulti aja nih. Ini boneka nih. Kurang ajar Angel lah. Ini mana? Hey, not bad. Bentar ya. Mana uang? Ini apa? Wah, hebat dia guys. Stack. Mana uangnya? Eh, santai bro. Kukuku, bukan ketiakku. Hentikan. Wait, pencuri. Okay, kita pancing-pancing aja guys. Ini barang pinjam. Get lagi guys ya, guys. Oke okay, guys, waktunya pertunjukan kita. Mati kan. Mereka tuh tabraknya gila banget sih guys. Mana uangnya? Dia kulit. Wow. Dia tuh pake armor itu guys. Dreadnought. Eits, gak kena. Mana uangnya? Eits, gak kena. Hey, Dex sedang bilang kalau kamu jelek, bukan aku. Gadak banget sih dia ini guys. Oke, dia tak gitu. Bro. Akhirnya dia ganti senjata guys ya. Let's go, Aurora. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Oke, okay, itu dia. Wets. Aman cuy.
bawah. Cuy, aman cuy. Wait. Gila guys. 4 orang loh. Jadi balunoknya datang guys. Wah gak mati kah? Wah rugi banget guys. Oke tunggu kalian ya. Kayak gitu kalian ya, masukin masukin orang ya. Oke guys, sudah kembali ya. Belum bisa mati sih Beatrix-nya. Coba mati guys. Terus perhatikan musuhmu, Dexter. Oke, gila lagi. Di sini mulu guys gilanya. Let's. Wah, wow, wah wow, Lunok. Wah, wow, Lancelot. Wait, let's go ura-ura sih, bro. Sini kau nih, sini kau nih. Kurang ajar. Set, sampai 4 orang guys dari tadi mau geng. Ini Lunok, ya flicker ya. Cuy. Nice. Wah, fakta nih gue. Masuk, masukin. Wait, santai bro. Rasakan itu ya kalian ya. Gila cuy cuy. Agak tenang saya guys. Oke guys. Law dan Dexter selalu siap. Tidak uangmu. Tadi guys. Cukup guys. Masuk slot. Oke. Clear. Gas gas gas. Apa? Ini. Fokus farming dulu ya. Emang cocok guys, kalau itu combo sama Mino, wah enak banget. Lalu tuh cocoknya sama Mino, Atlas, Kupra. Dua dia, sepoking kau, sepoking kau. Ulti kanan, ulti sana. Wait, santai bro. Aman cuy. Kurang ajar nih. Mati kanan, mati kanan, mati kanan, mati kanan. Ayo kemana? Wait. Good ya bro. Kita balas guys. Kita balas mereka tadi tuh. Kuning balik gak sih? Oke, kita masukin dulu lah. Wets, aduh masih kena guys. Terus perhatikan nanti kita bikin S-Claw ya. Walaupun emang rada kurang guys, pas uniknya gak masuk ke Claw deh. Harus serangan critical guys, biar dapat juga yang itu pas uniknya. Gak apa-apa guys, kita coba aja ya. Gaskin bro. Ah, mereka di bawah nih. Gaskin bro. Pelas, pelas, pelas. Oh, tadi kalian. Kembalikan belakang. Kembalikan. Mati gak nang. Wait. Ini Lunox nih. Oke, bukan dia. Bukan setiaku. Jaga dia minum. Jaga dia. Mati gak Lunox? Lari kemana gak nah? Oke, down ya. Kita balas satu persatu guys. Jangan kayak itu. Bikin kesel ya. Dua kali dia tuh. Bikin kesel. Bercanda guys ya. Emang kayak gitu main Godland. Pasti selalu di geng cuy. Kalau sampai 4 orang, 5 orang nge-geng kalian dan kalian masih hidup, wah itu udah untung banget guys tim kalian tuh. Mana uang? Hey, Dex sedang bilang kalau kamu bisa lord sih. Cari dulu nih Lunox. Lihat kan Lunox, hati-hati bro. Oh sniper. Mana uang? Nice. Eh nonton sih. Gas bro. Ah,
Let's go, bro, sih bro. Apa cuy? Lari kemana, Patrick? Lari kemana? Nah? Satu. Wah, ini. Tiga. Ini ya, bro. Ini ya, bro. Bro. Oh my god. Aduh, apa ini karma ya? Kemarin itu kan di video sebelumnya Elise ya. Itu juga triple kill kayak gitu, guys. Meanwhile. Wah, jangan dulu end, bro. Bro, has close-nya baru jadi, bro. Bro, jangan end, bro. Bro. Ya ampun, guys, guys. Pas jadi, game-nya udah berakhir, ya. Aduh. Tidak ada yang bisa aku berikan padamu. Tembak, Jester. Aduh, guys. Gak miniak loh. Aduh. Wah, gila, guys. Bantengnya MVP ya. Wajar sih, jago guys. Inisiasinya si Mino bagus deh tuh. Baru aja mau coba guys Hexclaw-nya coy. Tapi Hexclaw ini emang pasif uniknya itu kurang sih untuk Claude yang pakai golden ya. Karena harus serangan critical biar pasif uniknya keluar. Jadi intinya kayak gitu guys. Tapi kalau kalian mau ambil stat atribut yang di atasnya, lifesteal itu nggak masalah sama yang stat-statnya kan, attack speed juga. Kayak Kabuki kan di MPL dia pakai. Oke, mantap.